Oke, jadi hasilnya seperti ini Mas Bro, hasil akhirnya. Oke, ini sudah mantap ini Mas Bro. Jos. Berapa bro? Mantap. Nyilam lagi bosku. Nah, jadi ini alat-alat yang perlu kalian siapkan untuk membuat rangkaian mancing ikan nilam. Yang pertama saya menggunakan kail nomor 1 Mas Bro. Kemudian saya menggunakan senar ukuran 0,12. Nah, ini saya pakai 0,18 karena biar nampak di video Mas Bro ya. Kalau saya menggunakan 0,12 nanti tidak nampak di video Mas Bro. Ini aja masih kurang nampak Mas Bro. Oke, kemudian ada timah atau pemberat seukuran kuku jari telunjuk. Biasanya ini seharga 750 perak Mas Bro kalau di sini tapi. Dan siapkan juga potongan kuku atau gunting ya. Nanti biar rapi rangkaiannya Mas Bro. Oke, langsung saja. Nah, ini hasilnya Mas Bro. Ini tempatnya kail Mas Bro. Nanti kita pasang di sini. Dijamin ini pasti kuat dan tidak akan merosot, tidak akan lepas. Langkah selanjutnya, kita ambil satu jengkal ke atas dan taran tinggal kita masukkan ke lubang ini Mas Bro. Nah, kita masukkan dan kita tarik senar yang bawah. Nah, seperti ini. Maka ini hasilnya kuat, tidak akan lepas.
Nah oke, sudah, tinggal kita rapikan sisa benangnya. Nah maka hasilnya seperti ini mas bro. Oh mantap. Ini dijamin kuat, tidak akan lepas kainnya. Oke, tinggal sesuaikan ukurannya dengan tag kalian ya. Tinggal pasang ke tag-nya ini. Oke mas bro, saya langsung akan tes mancing menggunakan rangkaian ini. Jangan kemana-mana, ikuti terus videonya ya. Nah, rangkaian seperti ini bisa juga menggunakan pelampung mas bro, asalkan sungainya itu dangkal dan arusnya tenang. Dan kebetulan nanti saya akan mancing di sungai dangkal, arusnya itu agak tenang, jadi saya akan gunakan pelampung di atasnya mas bro. Nanti kita akan ukur kedalaman dulu mas bro, baru kalau udah memang bagus untuk pelampungan kita akan gunakan pelampung. Helm kecil mas bro. Gerilis. Kecil lagi mas bro. Malam. Jos. Kita nilam. Mantap mas bro. Kan nilam lagi bosku. Perjuangan nih, perjuangan spotte.
kudu nyelundup. Nyelundup pring. Di hasilnya. Pak Melem. Perkenalan spot.